Jika penyuka ikan laut mungkin perlu mencoba masakan satu ini di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada sebuah warung di pinggir sungai yang menyajikan menu spesial sambal ikan toge di atas cobek. Ikan laut ini digoreng super garing dan gurih, lalu disajikan dengan sambal terasi segar diulek dadakan. Seperti apa ya? Sebuah warung di pinggir sungai Bengawan Solo, Banjarejo, Bojonegoro, ramai dikunjungi warga. Bukan tanpa alasan, warga hendak menikmati menu spesial di warung ini, yakni sambal ikan toge. Selain ikannya digoreng super garing dan gurih, yang spesial dari warung ini yakni sambal terasinya. Di sini, sambal terasi baru akan diulek saat ada pesanan sehingga menambah kesedapan rasa. Setelah sambal diulek, ikan toge yang masih panas setelah digoreng langsung disajikan memakai cobek. Sambal segar dan ikan toge goreng pun siap untuk disantap. Ini makan sambal toge. Sambal toge, rasanya gimana? Rasanya mantap. Sering kesini ya? Ya, sering. Karena lokasinya enak. Nah, selain lezat, daya pikat seporsi sambal ikan toge juga di harganya yang sangat terjangkau, hanya Rp12.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.